Thank you.
Shalom, melihat kondisi pandemi yang semakin membaik, Abalo Falem kembali mengajak saudara untuk menghadiri ibadah onsite. Berikut tata cara menghadiri ibadah onsite di Abalo Falem. Sebelum memasuki area gereja, ingat selalu untuk memeriksa suhu badan dan juga melakukan scan QR peduli lindungi. Selanjutnya, tunjukkan bukti reservasi ibadah yang telah Anda lakukan kepada pekerja yang melayani. Setelah scan selesai, Anda bisa memasuki area gereja. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir, Abalo Falem menyediakan konter sahabat baru yang bisa Anda kunjungi untuk mengisi data diri dan mendapat informasi seputar ibadah dan komunitas di Abalo Falem. Ruang ibadah raya Abalo Falem terletak di ruang auditorium Sion. Untuk menghindari kontak fisik secara langsung, diberlakukan sistem self-service untuk mengambil perjamuan kudus atau instrumen ibadah lainnya. Setelah itu, Anda sudah bisa memasuki ruang ibadah. Persiapkan hati dan pikiran Anda untuk datang beribadah kepada Tuhan. Demi keamanan dan kenyamanan bersama, mari kita saling menjaga protokol kesehatan yang ada, tetap memakai masker, dan hindari kerumunan. Sampai bertemu di ibadah onsite, Tuhan Yesus memberkati. Sebab Engkau Allah yang terbesar, Allah yang termulia.
Thank you.
sebab kami tahu Tuhan, gak ada lain yang bisa kami berikan sama Engkau. Kalau bukan hidup kami, hati kami, penyembahan kami di hadapan Engkau. Sebab Engkau sudah memberikan yang terbaik lebih dulu bagi setiap kami. Sebab Engkau yang lebih dulu memberikan masa depan yang indah bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebab hari ini firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kami mau sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bawa persembahan. Bukan karena kami punya Tuhan, tapi kami percaya karena Engkau lebih dulu memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Mari datang di hadapan Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Mari berikan pujian terbaik bagi Dia. Mari datang sujud menyembah di hadapan-Nya. Terima kasih.
pujian yang mengalir, persembahan yang kami mau berikan di hadapan-Mu. Terimalah pujian kami Tuhan, sebab hari ini kami percaya ketika kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh rasakan sukacita. Dan hari ini kami percaya Tuhan, damai sejahtera-Mu ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang lebih antusias lagi kita mau katakan, amin. Wow, beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara untuk tim penyembahan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, beberapa saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, saya menyambut setiap Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, ya, maupun yang online. Bapak Ibu Saudara, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di dalam keluarga besar Abalove Ministry Palem. Ya. Untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini yang belum mengisi form welcomer, yaitu pengisian form data diri, Bapak Ibu Saudara setelah pulang Bapak Ibu Saudara bisa langsung menuju meja welcomer di depan ruangan ibadah kita, lalu mengisi data diri Bapak Ibu Saudara. Begitu juga yang di online, yang di YouTube, Bapak Ibu Saudara bisa menuliskan di kolom chat bahwa Bapak Ibu Saudara mau bergabung dengan keluarga besar Abalove Palem. Nanti setiap kami akan merespon dan menghubungi Bapak Ibu Saudara. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, selanjutnya doa pagi. Saya mau lihat dulu dong, lambaikan tangannya yang masih doa pagi, angkat tangannya. Wow ya. Bapak Ibu Saudara, kita mengadakan doa pagi, diadakan setiap Senin sampai Jumat, jam 5 pagi sampai selesai. Ya, jangan lupa Bapak Ibu Saudara ada di room ID ya, yang tertera di layar saudara. Ya. Lalu apalagi setiap Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan persepuluhan ya, atau persembahan khusus ya, melalui online, yaitu bisa scan di QR atau Bapak Ibu Saudara bisa masukkan di dalam amplop yang di tempat ini, atau scan QR juga ada di amplop Bapak Ibu Saudara ya. Lalu jangan lupa ditaruh di kotak persembahan di belakang ya. Di khususnya di depan ruangan ibadah auditorium ini. Yang selanjutnya ini berita penting Bapak Ibu Saudara, mulai bulan Juni ya. Kayaknya wajahnya udah mulai serius. Mulai bulan Juni, yaitu minggu besok Bapak Ibu Saudara. Juni. Emang Bapak Ibu Saudara dengernya apa? Ah, telinga Bapak Ibu Saudara kayaknya. Mulai bulan Juni. Ya. Ibadah raya akan dilaksanakan 2 kali. Wow, ya. 2 kali yaitu jam 8:30 dan jam 11. Ya. Sekali lagi 8:30 dan jam 11. Setiap Bapak Ibu Saudara tetap melakukan registrasi bisa melalui aplikasi Abalove atau link di Instagram. Atau suka di grup WA dikasih link ya untuk daftar. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara pastikan daftar dulu-duluan karena kuota terbatas. Oke? Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara untuk ibadah sparkling? Untuk anak-anak Bapak Ibu Saudara ya yang berumur SMP sampai dewasa sampai pekerja ya, sparkling teens dan pro masih digabung, akan diadakan ibadah di ruangan HOG ya. HOG 2 ya di sebelah, yaitu jam 10:30. Ya, coba dilihat adakah anak-anak teens dan pro di sini? Coba dibisikkan, jangan lupa jam 10:30. Berarti Bapak Ibu Saudara yang punya anak bisa beribadah umum jam 11 ya. Oke. Sudah? Kalau mau bertanya
Bapak Ibu Saudara bisa tanya sama GA masing-masing dan GS masing-masing, oke? Oke, sebentar lagi kita akan dilayani firman Tuhan Bapak Ibu Saudara oleh pemimpin kita, Bapak kita, ya. Ya, penatua kita yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Siap menyambut firman Tuhan Bapak Ibu Saudara? Oke, caranya hari ini kalau kita mau nyambut firman Tuhan, kita bangkit berdiri, kita beri tepuk tangan untuk firman Tuhan. Tunggu dulu dong, belum. Kayaknya semangat sekali ya. Kalau saya bilang, kita sambut firman Tuhan yang dibawa oleh Pak Gun, kita beri tepuk tangan. Ingat, tepuk tangannya buat Tuhan. Siap? Oke? Satu? Oke. Siap-siap. Baik, kita sambut firman Tuhan. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang dilayani oleh Pak Gunawan. Silakan Pak Gun. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, semua yang hadir, ya coba lihat kiri kanannya. Bilangin saya bahagia lihat kamu. Ya, ada kita bersama-sama beribadah. Sementara yang di rumah yang melalui tayangan YouTube, bilang juga sama sebelahnya. Puji Tuhan, kita masih bisa ibadah, ya. Dengan kemajuan teknologi kita masih bisa mengikuti dengan baik, ya. Kiranya damai sejahtera, ya. Sukacita Tuhan memenuhi kita semua. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, Saudaraku, tanpa kita sadari kita sudah memasuki ya sebentar lagi pertengahan tahun dari tahun 2022. Ya, pandemi membuat kita begitu panjang harus berada di rumah dan tidak bertemu. Ya, kita bersyukur kondisi Kota Jakarta khususnya sudah mulai membaik. Walaupun pandemi belum selesai, walaupun kita sudah boleh beribadah 100% jumlahnya dan mengikuti anjuran dari pemerintah ini mulai minggu depan kita ada 2 kali ibadah. Ya ingat saudaraku jamnya adalah jam 8.30 dan jam 11 siang. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya mengapa jeda waktunya demikian lama. Nah sesuai dengan protokol yang dianjurkan pemerintah, ya, ruangan yang kita gunakan ini harus dibersihkan. Kita butuh waktu, saudaraku, untuk melakukan pembersihan ruangan. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, saya mau ingatkan kembali bahwa tahun ini fokus kita di Abaluh Palem adalah mengalami kehadiran Bapa. Ya, mohon tayangannya boleh dikeluarkan. Ya, selama 1 tahun ini kita di dalam saat teduh kita. Kita akan banyak berbicara tentang bagaimana kita mengalami kasih Bapa dari Januari sampai Maret, kemudian bagaimana kita membangun identitas kita mulai dari April hingga bulan Juni, lalu di bulan Juli sampai September, bagaimana kita bisa bertumbuh dalam potensi kita secara maksimal, dan 3 bulan terakhir kita juga akan bersama-sama belajar untuk kita bertumbuh dalam otoritas moral. Ya, bagaimana firman Tuhan tertanam dalam hati kita dan menjadi sandaran ataupun pokok pemikiran dan keputusan yang kita ambil. Nah, Bapak Ibu pagi ini saya ingin berbicara tentang identitas. Ya. Nah, berbicara identitas ada banyak faktor, ada banyak hal saudaraku yang kadang kita tidak mengerti. Lingkungan kita saudara seringkali membuat kita kebingungan. Ya. Kita yang original seperti apa adanya ingin tampil seperti orang lain. Kemudian kita juga tampil dengan seperti orang lain dicap juga saudaraku. Dan berbagai macam masalah. Ya. Nah mari saudara sebelumnya saya mau ajak kita semua kita perlu berdoa. Nah, saudaraku sering kita ya hampir setiap hari bahkan kita hafal. Tapi dalam kenyataannya apakah benar bahwa firman ini telah hidup dalam diri kita. Firman ini benar-benar kita fahami, berfirman ini benar-benar kita terima. Ya. Nah, di ayat yang lain dalam Galatia 3 ayat 26 dan 29 dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi setiap kita yang percaya Tuhan Yesus, yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan penguasa tunggal serta juru selamat kita, kita statusnya sudah menjadi
anak Allah. Ya, kita menjadi anak Allah karena iman, ya, bukan karena perbuatan, ya, bukan karena hal yang lain. Ya, dan kalau kita adalah anak, kita berhak menerima setiap janji-janji Allah. Ya, firman-Nya sering sekali kita dengar, sering sekali kita bahas. Ya, nah, tapi dalam kenyataannya, saudaraku, firman-Nya tidak tertanam dalam hati kita. Ya, kita mengalami krisis dalam identitas kita. Firman Tuhan berkata kita adalah anak, tetapi sesungguhnya kita meragukan. Kehidupan kita tidak mencerminkan sebagai seorang anak. Ya, kita mengalami kebingungan akan identitas. Saya mohon tolong bisa dibetulkan ini audionya agak baik, saudaraku. Nah, tolong slide berikutnya. Kebingungan identitas seringkali terjadi karena peran seorang ayah. Kita mulai dari rumah kita. Peran ayah, ya, yang tidak pernah membangun identitas. Ya, saudara pernah mendengar ayah saudara yang berkata, "Nak, kamu ini anak laki loh. Nak, kamu ini anak perempuan." Ya. Nah, ada banyak generasi yang sekarang ini bertanya, ya, "Papa, saya ini anak laki apa perempuan sih? Kalau ngelihat sifat saya sepertinya saya ini perempuan yang terjebak jiwanya di dalam ya tubuh laki-laki." Atau sebaliknya, saudaraku. Ya, anak perempuan yang bilang saya ini kayaknya laki terus, ya, sukanya pakai celana, penampilannya agak tomboy. Jadi kayaknya jiwa saya ini laki yang terjebak di ya biologis, tubuh biologis perempuan. Ya, pertanyaan yang ini yang sering sekali terdengar. Kenapa, saudaraku? Karena ayah, papa tidak pernah memberitahu. "Nak, kamu ini laki-laki. Lihat aja dari postur tubuhmu kamu laki-laki. Lihat aja sebentar lagi kumismu muncul. Ya, lihat aja tuh maco kamu, ototnya kelihatan." Ya. Pernah enggak kita berbicara kepada itu? Ya. Nah, saya memberitahu kepada anak-anak saya ketika saya mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Kemudian kita tidak memfilter masa lalu. Pengalaman hidup kita yang pahit kita ceritakan kepada anak kita. Salah enggak? Enggak salah. Tetapi memaksakan keadaan yang ada itu salah, saudaraku. Mungkin dalam kehidupan kita, kita diproses dengan berbagai macam kesulitan. Ya, sementara kita sudah diberkati, kita juga tidak boleh, saudaraku, membuat anak-anak kita mengalami kesulitan. Ya, hal yang baik mungkin kalau dulu, saudaraku, ya, kita hidup dalam kesederhanaan, dalam kesulitan. Kita perlu berdoa, saudaraku, untuk mendapatkan sesuatu. Mendapatkan handphone. Ya, punya gak kita kemampuan? Punya. Tapi tetap saya mengajarkan anak kami, untuk kamu punya handphone, ayo kita doa. Ya, dia belum bekerja, saudaraku. Tapi dari mana dia dapatkan uang itu? Dari uang jajan yang kita berikan kepada dia. Dan itulah yang dia gunakan. Kita doakan pas di hari ulang tahunnya atau momen yang baik, saudaraku, yuk papa tambahkan, kita beli handphone. Saya mengimpartasikan iman. Saya bukan mau membuat dia susah, saudaraku, bukan. Tapi ketika dia kebutuh komputer pada waktu dia sekolah, saudaraku, ini segera dibutuhkan. Saya akan tanya kepada dia, "Kamu punya uang berapa tabunganmu? Ayo papa tambahkan." Bukan untuk mempersulit dia, bukan, saudaraku. Tapi tujuannya, saudaraku, supaya dia menghargai bahwa setiap barang yang dia peroleh itu berasal dari Tuhan dan itu membutuhkan perjuangan untuk mendapatkannya. Ya. Nah, pernahkah kita menanamkan dan memilih nilai-nilai yang benar dalam keluarga kita? Seringkali anak kita bertanya, kenapa di sebelah anak di tetangga itu boleh main game? Di rumah saya enggak boleh atau dibatasi, saudaraku. Kita masih memberitahu kepada mereka bahwa ini budaya yang kita ciptakan. Game itu kapanpun ada. Game itu hanya membuang banyak waktu buat kamu. Game tidak memberi manfaat yang terlalu banyak buat hidup kamu. Ya, ada manfaat lain yang lebih baik kamu gunakan. Waktumu kamu gunakan untuk berolahraga. Waktumu kamu gunakan untuk bersosialisasi dan kegiatan yang lainnya, saudaraku. Ya, pernah enggak kita mengajarkan hal itu kepada anak-anak kita? Ini perlu, saudaraku, harus dilakukan dari seorang tugas, seorang ayah. Saudara, mohon mic-nya boleh diganti, kelihatannya baterainya ada masalah. Ya, pernah enggak kita memberitahu anak-anak kita untuk memilih teman? Ini teman yang baik, ini teman yang tidak baik. Ya,
Pernah gak kita melarang anak-anak kita bergaul dengan anak-anak yang narkoba? Bukan berarti melarang mereka, boleh kita mereka bergaul. Terima kasih. Ya, mereka boleh bergaul, saudaraku. Tapi jangan mengikuti gaya hidup mereka. Ya, pernah kita memilih, memberitahu bahwa ingat loh, kamu tuh berbeda, kamu tuh anak Tuhan, anak yang percaya Tuhan. Kamu dari keluarga yang percaya Tuhan, bukan orang yang tidak percaya Tuhan. Ya, itu perlu kita ajarkan. Kemudian pernah gak kita mengajarkan anak-anak kita untuk mengambil keputusan yang benar ketika mereka kebingungan. Ya, khususnya buat anak-anak remaja, saudaraku. Kemudian kita mesti memberitahu bahwa keluarga kita ada misi yang harus kita kerjakan. Karena kita adalah orang-orang yang percaya Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari saudaraku kita menyadari tugas kita sebagai seorang ayah yang dari rumah perlu mengajarkan kepada anak-anak kita supaya apa? Mereka tidak kebingungan di dalam mereka mengambil keputusan, ya saya ini siapa? Bingung dalam identitas mereka. Ya. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, ya. Tolong slide yang sebelumnya. Kan slide yang satu ini ada. Oke, berikutnya. Ya. Ya. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan. Dari gambar ini saudaraku, ya. Apa yang harus kita lakukan dengan kondisi yang ada? Kalau kita melihat bahwa budaya global, budaya dunia itu memberi identitas, ya, sebuah legitimasi, ya, identitas yang diberikan oleh otoritas negara di mana kita lahir, disitulah kita dianggap sebagai seorang warga negara, ya, di mana kita lahir, di mana kita tinggal, di mana kita mengabdi kepada bangsa itu, kepada negara itu, disitulah kita dianggap sebagai identitasnya. Oh, identitasnya kamu bangsa Indonesia. Oh, ini warga negara Amerika. Ya. Nah, dunia memberikan budaya dunia itu adalah legitimasi identitas kita. Ya. Kemudian ada budaya tandingan yang kita sebut juga dengan budaya resistansi. Nah, identitas yang dibentuk oleh sejarah asal-usul itu tidak bisa kita buang. Saudaraku, seperti saya contohnya, saya terlahir dari etnis Tionghoa, papa saya asli dari China, ya, menikah juga keturunan mama saya dari orang Chinese, ya, walaupun sudah ada campuran saudaraku, nah, jadi etnis saya adalah etnis Tionghoa, saya nggak bisa buang, saya nggak bisa bilang saya tinggal di Jawa, saya jadi orang Jawa, nggak bisa saudaraku, tetap dari etnisnya, dan ini pun adalah sebuah budaya resistansi yang dibentuk oleh sejarah, oleh suku bangsa, saudaraku, etnis, ya, dan identitas ini bersifat defensif, nggak bisa dibuang, saudaraku. Nah, yang terakhir adalah budaya transeter atau budaya yang mau kita bentuk. Nah, identitas ini terbentuk karena sosial budaya yang baru, ya, yang dicetuskan dan dibentuk oleh sekelompok masyarakat yang mengharapkan perubahan dan struktur di dalam masyarakat. Kita melihat ada orang-orang yang anti korupsi, ada orang yang membentuk humanisme, ada yang bentuk feminisme dan sebagainya. Dan yang terakhir, saudaraku, hal yang memburuk, yang merusak adalah salah satunya LGBT. Tapi ada juga kelompok orang yang mau membentuk dirinya, yaitu kelompok yang mempertahankan kekudusan hidup. Dan ini adalah hal yang baik. Nah, budaya transeter ini kitalah yang menciptakannya. Kenapa? Karena ini ketika kita ciptakan, saudaraku, kita lakukan bersama-sama akan terbuat tercipta sebuah ya budaya baru. Ya. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai budaya baru ini? Ya, bahwa kita pada waktunya diadopsi menjadi anak Allah, hiduplah sebagai identitas seorang anak Allah. Ya. Dan apa buktinya kita sebagai anak Allah? Allah memberikan rohnya supaya tinggal dalam diri kita dan kita dapat berkomunikasi dengan Bapa di surga. Ya. Kemudian kita bukan lagi hamba, tapi kita adalah anak dan berhak atas ahli waris. Nah, identitas baru inilah yang harusnya kita hidupi, saudaraku. Ya, jadi saudaraku, ya, mari kita sadari akan masalah ini, saudaraku. Ya. Nah, identitas kita yang diawali dari kepercayaan kita, dari iman kita kepada Tuhan, akan membentuk kita sebuah budaya baru sebagai anak-anak Allah yang tinggal di dunia ini. Nah, kita perlu sadari, saudaraku, juga sebagai orang tua punya tugas, saudaraku, untuk kita sadari bahwa
kita ini ada di dalam dunia. Betul saudaraku. Tapi kita dilahirkan bukan untuk kepentingan dunia. Coba kasih tahu kiri kanannya. Kamu dilahirkan bukan untuk kepentingan dunia. Kita dilahirkan untuk kepentingan Allah. Waktu saya menemukan ayat ini saudaraku, saya kaget. Ya, Yohanes 17 ayat 14 yang gak ada di slide saudaraku, saya akan bacakan dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Ya, dikatakan begini, aku sudah menyampaikan pada mereka perkataan Bapa dan dunia membenci mereka, sebab mereka bukan milik dunia. Sama seperti aku juga bukan milik dunia. Kita semua bukan milik dunia ini. Tapi kita dilahirkan di dunia ini. Ya, tugas kita adalah, saudaraku, ya, mengubah dunia ini. Kita perlu merubah mindset kita. Roma 12 ayat 12 juga katakan bahwa kita perlu merubah akal budi kita. Kita mesti set pikiran kita. Akal budi kita mesti diubah. Saya tidak boleh terkontaminasi dengan cara berpikir dunia. Saya berpikir dengan cara berpikir Allah, saudaraku. Kita semua adalah warga kerajaan Allah. Amin. Kita diciptakan dari atas, dirancang dari atas. Tapi tetap tinggal di dunia ini. Kita hidup untuk kepentingan kerajaan Allah, bukan untuk dunia ini. Amin. Kalau saudara mengerti dan kita mau set pikiran kita seperti itu, maka kita akan berubah dengan lebih mudah. Kita gak akan ikut arus dunia ini, saudaraku. Sekalipun engkau ada di dunia yang gelap ini, ya, dunia akan mempengaruhi kita. Tetapi saudaraku, firman Tuhan berkata, tugas kita adalah menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Ya, bukan kita menjadi gelap, anak-anak terang yang menjadi gelap, saudaraku, bukan. Terang harus bercahaya. Jadi dimanapun kita berada, saudaraku, kita masih set pikiran kita. Bahwa saya berasal dari warga kerajaan Allah yang berpikir dengan cara Allah berpikir, bukan cara manusia. Saya tidak membiarkan diri saya diset orang lain atau dicap orang lain. Saya tidak membiarkan diri saya, saudaraku, dibelokkan tujuan hidup saya. Tujuan hidup saya adalah untuk kepentingan kerajaan Allah. Amin? Ya. Nah, saudaraku, hal yang berulang-ulang yang perlu kita ingat untuk diri kita dan juga mengingatkan kepada anak-anak kita adalah bahwa Allah men-set kita menjadi anak-anak untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan dunia ini. Ya, kita jangan mencari keuntungan pribadi, jangan berpikir hanya untuk memuaskan ego kita, jangan biarkan orang lain mencap kita, jangan biarkan orang lain, saudaraku, ya, memberikan identitas baru terhadap kita. Kita tidak seperti itu. Ya. Suatu kali saudaraku, saya masih ingat ini. Saya kasih contoh. Ya, apa yang saya alami, saudara. Ya. Jadi suatu kali teman bisnis saya meninggal. Ya, pas sama-sama marganya, marga sama dengan saya, marga PAN. Ya. Jadi siang-siang saya mengambil waktu kantor untuk saya hadir. Lalu saya dipertemukan dengan sahabat dari istri almarhum, ya. Lalu setelah salaman, dia ngelihat saya dari atas sampai ke bawah. Saya bingung juga, saya salah apa kira-kira, ya. Baru kenalan seperti itu, ya. Lalu dia bilang gini, kalau ngelihat kamu, jadi saya diperkenalkan sebagai seorang hamba Tuhan, ya. Nih, seorang pendeta nih, ya, namanya Gunawan Pan, sama warganya dengan suami saya. Ya, saya salamin dia. Lalu dia melihat saya dari atas sampai ke bawah. Lalu dia bilang gini, ya. Kalau ngelihat model dan potongannya, kamu kayaknya seperti seorang petani. Ya, tapi setelah saya ngomong-ngomong sama kamu, saya memahami ini bukan orang biasa, ini orang yang biasa berkhotbah, katanya. Ya, nah, orang bisa mencap kita. Saya bukan petani. Ya, apa yang saya yang diperkenalkan, saya disampaikan sebagai seorang yang sering berkhotbah di mimbar untuk jemaat kita. Saya mengatakan iya, betul. Tapi sekali lagi, perkataan itu mengganggu, betul enggak? Tapi saya diingatkan oleh Tuhan bahwa kamu memang dipanggil untuk menjadi pelayan bagiku. Dan oleh karena kebenaran firman itu yang membuat saya tidak terganggu. Tapi kenangan itu sampai sekarang. Dan saya juga bingung kenapa Roh Kudus mengingatkan. Jadi
mau memberikan kepada pengertian kepada kita semua, orang lain boleh mencap kita. Tapi kita harus tahu di siapa diri kita yang sesungguhnya. Amin? Ya. Nah, oke, tolong slide berikutnya. Ya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melihat bahwa dari gambar ini, tolong next slide. Ya, gambar. Ya. Kita mengalami kebingungan. Ya. Kalau saudara lihat yang di tengah, itu adalah diri kita yang sesungguhnya. Tapi kita dibentuk dalam tiga model. Yaitu saya yang sekarang, ya, saya ingin tampil, kemudian saya menurut orang lain. Ya. Nah, saudara, kehidupan kita enggak bisa lari dari tiga hal ini. Ya, ini sebuah kenyataan. Ya. Nah, saya kasih contoh gini. Dalam kehidupan kita ada empat sisi yang kita lihat. Yaitu sisi apa? Yang pertama adalah sisi di mana saya dapat melihat diri saya dan orang lain melihat saya. Ya, sisi yang kedua adalah saya dapat melihat diri saya tapi orang lain tidak melihatnya. Yang sisi berikutnya adalah saya tidak dapat melihat diri saya tapi orang lain melihat. Dan satu lagi saudaraku, saya tidak melihatnya, orang lain juga tidak melihat dan hanya Tuhan yang melihatnya. Ya, seperti apa saudaraku? Saya bisa melihat diri saya bagaimana saya tampil, orang lain juga bisa melihat. Ya. Saya bisa melihat saudaraku apa yang saya pikirkan, apa yang saya rancang, tapi orang lain tidak melihatnya. Nah, apa yang dilihat orang lain adalah penilaian orang lain terhadap diri saya yang saya tidak sadari itu semua. Dan satu lagi yang terakhir saudaraku, yaitu sisi yang tidak dilihat orang lain dan saya pun tidak melihatnya. Apakah itu? Yaitu rancangan Tuhan dan kehendaknya dalam hidup saya. Dan kapan saya melihatnya? Ketika saya tekun mengikut dia, saya akan melihatnya dengan jelas. Amin? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin kita berkata, enggak, saya mah asli diri saya adanya begini. Ya, saya mau bertanya saudaraku, menurut saudara, ya, dalam diri Tuhan Yesus, hal apakah yang paling berharga dalam hidupnya? Hal apa yang paling berharga buat Tuhan Yesus? Ya? Apa yang dia berani bayar untuk semua itu? Ya, saya menemukan saudaraku, ada beberapa hal. Yang pertama adalah kasih. Demi mengasihi, dia berani mengorbankan nyawanya. Kerendahan hati. Dia berani memberi contoh untuk membasuh kaki para muridnya. Kita pernah gak membasuh? Ya, membasuh murid-murid yang kita, orang yang kita muridkan. Membasuh kaki anak kita, pernah gak? Mungkin masih kecil kali, kalau udah dewasa kali, enggak pernah kali. Ya. Kemudian, hati pengabdian dari hati seorang hamba. Yesus mengabdi sampai seumur hidupnya. Ya. Nah, apakah kita mengabdi seumur hidup dan berhati hamba? Ya. Kemudian belas kasihan. Ya, kita kadang-kadang berbelas kasihan. Ini adalah hal yang paling berharga dari Tuhan Yesus. Sekarang saya bertanya, apa yang paling berharga menurut hidupmu? Apa yang paling berharga? Jawabnya sederhana, yang belum punya rumah adalah rumah yang paling berharga. Ya. Yang tidak punya mobil mewah, oh itu Ferrari, ya, Lamborghini atau sejenisnya itu paling berharga. Ya. Nah, ada lagi saudaraku, ya, apalagi? Oh, kalau saya pakai jam Rolex, saudaraku, mungkin saya akan tampil dengan cara yang berbeda. Orang akan menilai saya dengan cara yang berbeda. Ya, itu penting. Kalau kita bandingkan, kita mengatakan kita adalah anak Allah, sementara Tuhan Yesus juga anak Allah. Kita bingung, saudaraku. Kita gak mikirkan apa yang menjadi kepentingan Tuhan. Ya, ini sebuah kenyataan. Kalau kita sadar bahwa kita hidup untuk kepentingan Tuhan, hal-hal yang paling esensi yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, kita berani bayar harga. Ya, sementara kita belum. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan,
apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidup kita, kita belum menghidupinya, khususnya saya, saudaraku. Saya masih memikirkan masalah ego saya, tapi firman ini menampar saya, saudara. Dan saya masih sadari, saya masih berubah, saudara. Ya. Nah, kita mengatakan, okay, saya mau bertumbuh dalam identitas yang benar. Itu hal yang sangat baik sekali saya katakan. Ya. Bagaimana kita membiarkan diri kita bertumbuh dalam identitas kita? Mari kita mulai dari hal yang mendasar, yaitu dengan integritas. Integritas adalah gabungan dari pikiran kita, perkataan dan perilaku kita sehari-hari. Lakukanlah itu dengan jujur. Dan kita bisa menilainya saat kita sendiri atau di depan orang lain, apakah sikap saya berubah. Kalau sikap kita sama, saudaraku, artinya apa? Kita bertumbuh dalam integritas yang sesungguhnya. Tapi kalau sikap kita berbeda, sesungguhnya kita sedang memakai topeng. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan. Seringkali saya menemukan dalam diri saya khususnya, latar belakang hidup kita saudaraku, di mana kita dibentuk, bagaimana saudaraku, pendidikan dalam keluarga yang kita terima, budaya kita saudaraku, membuat kita ya seringkali tidak menjadi diri kita yang sesungguhnya. Ya. Nah, mungkin saudaraku kita menjadi orang yang minder, takut berbicara depan umum. Padahal saudaraku, ya, kita punya potensi. Dan kita tidak pernah membiarkan ada orang lain yang masuk ke dalam hidup kita. Kita butuh seorang mentor, saudaraku, untuk menemukan potensi kita. Kita butuh mentor, saudaraku. Kita butuh ayah rohani, ibu rohani. Untuk apa? Untuk mereka melihat di dalam hati kita dan menolong kita menang atas trauma dan juga segala persoalan kita di masa lalu. Dan mereka akan menemukan sebutir mutiara buat kerajaan Allah dalam hidup kita. Nah, hal yang lain saudaraku, ya, perasaan yang tidak aman seringkali mengaburkan identitas kita. Ya, potensi kita saudaraku luar biasa. Mungkin kita dipanggil bagi seorang pemimpin, punya kemampuan, punya bakat memimpin orang lain. Tetapi saudaraku, kita tidak pernah kembangkan. Kita tahu kita punya potensi. Tetapi sayang sekali ketika diminta untuk mengambil bagian, kita tidak bersedia melakukannya. Kenapa? Ya, seringkali jawabannya adalah, saya tidak tahu apakah saya bisa diterima orang lain atau tidak ketika saya memimpin. Kita menutup saudaraku, ya, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk apa saudaraku? Untuk memberi dampak bagi kerajaan Allah. Ya, bagi banyak orang, tetapi kita tidak izinkan Tuhan memakai hidup kita. Segala karunia, talenta, kemampuan saudara yang kita miliki, ya, kita sadar saya punya dan Tuhan mau saya berkembang. Tapi kita tidak mau. Kenapa? Kita merasa tidak mau bawa keuntungan buat saya. Ingat saudaraku, kita diciptakan sebagai orang yang percaya Tuhan untuk kepentingan kerajaan Allah, bukan untuk kepentingan hidup kita. Nah, saya yang sesungguhnya yang paling dalam adalah dapat kita lihat. Ya, di manakah hati nurani saya mendapat dorongan untuk bekerja. Ya, kemudian bagaimana Roh Kudus mengingatkan siapa diri saya dan apa yang Tuhan mau saya lakukan dalam kehidupan ini. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari saudaraku, kita mau memperkecil gap yang ada. Ya, bagaimana saya membangun diri saya sekarang menjadi diri saya yang sesungguhnya? Ya. Saudara, mari kita belajar percaya bahwa hidup saya ini ada Roh Kudus. Ada tujuan hidup Tuhan dalam hidup saya. Hidup saya ini berguna untuk orang lain. Ya, dan Tuhan mau pakai saya. Ya. Mari saudaraku kita belajar menghadapi setiap rasa takut. Ya. Dalam kita membangun diri kita sesungguhnya, hadapi, ada Tuhan yang menolong kita. Mari saudara kita belajar, melatih kepekaan kita, dengar suara Tuhan dan lakukan. Sekalipun itu mungkin membuat kita merasa, itu enggak mungkin saya lakukan. Tapi ketika saudara taat, saudara akan tahu Tuhan sedang bekerja. Mari hargai hubungan baik kita kepada Tuhan setiap hari. Maka Roh Kudus akan membuat kita menjadi peka.
Kemudian bagaimana membangun saya yang tampil menjadi diri saya yang sesungguhnya. Ya. Jangan membuang keunikan diri saudara. Saudara punya talenta secara khusus yang tidak dipunyai orang lain. Hargai apa yang Tuhan berikan. Jangan biarkan kita jatuh ke dalam penampilan. Karena keinginan orang lain. Orang ingin membentuk kita. Kalau kita otentiknya ada demikian, hiduplah di dalam kesederhanaan, hiduplah di dalam apa yang Tuhan tentukan. Jangan biarkan kesombongan karena keberhasilan kita menjatuhkan kita suatu hari. Mari mau saudara, kita buka topeng hidup kita. Jujur di hadapan Tuhan. Jujur di hadapan mentor kita, di hadapan orang tua rohani untuk mereka mengoreksi kita. Mari saudara, kita mengalirkan kasih Tuhan dan mengasihi banyak orang. Orang-orang di sekitar kita, kasihi dengan tulus, kasihi dengan kasih agape. Layanilah kebutuhan orang lain menurut kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Kemudian bagaimana saudara kita merubah pandangan orang lain terhadap diri kita sesungguhnya. Ya. Kita saudaraku tidak dapat mengontrol, tidak dapat mengubah orang lain untuk bersikap kepada kita. Sikap kita yang menentukan diri kita. Jangan biarkan mereka mempengaruhi kita. Bapak, Ibu, Saudara, dikasihi Tuhan. Mari kita sadari siapa diri kita sesungguhnya. Panggilan yang Tuhan berikan. Izinkan Roh Kudus membentuk kita. Saya akan akhiri saudaraku. Mengetahui identitas bukan berarti ya, saudara tidak mengetahui diri Anda, saudara tahu diri Anda. Saudara harus tahu panggilan saudara. Saudara harus tahu apa yang menjadi bagian-bagian yang saudara lakukan dalam kehidupan ini. Izinkan sekali lagi Roh Kudus membentuk hidup kita. Amin. Mari saudara kita persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit ku berdiri. Tak mampu sendiri. Thank you.
Benar Tuhan, pegang tangan kami Tuhan. Kami sadar kami adalah anak-anak-Mu. Engkau memanggil kami, Engkau mengadopsi kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami membiarkan diri kami dipengaruhi oleh dunia ini. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali Tuhan cara berpikir kami tidak seperti yang Engkau inginkan. Engkau menginginkan cara berpikir kami seperti yang Engkau pikirkan tentang kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak membiarkan potensi kami bertumbuh. Sehingga hidup kami menjadi sia-sia. Mulai saat ini kami mau bangkit Tuhan. Kalau kami diingatkan, kami dilahirkan untuk kepentingan-Mu di dunia ini. Untuk memperluas kerajaan-Mu. Kalau kami diingatkan supaya kami berpikir dengan cara pikir yang Tuhan inginkan. Roh Kudus ingatkan kami untuk akal budi kami terus-menerus diubah. Untuk kami mengerti setiap potensi yang kami punyai. Dan mampukan kami Tuhan untuk menjadi terang dan garam. Mampukan kami untuk memakai semua talenta yang Tuhan percayakan untuk kami. Untuk kepentingan kerajaan. Dan ajar kami Tuhan. Dari waktu ke waktu. Setiap saat. Supaya cara pandang kami. Seperti cara pandang Engkau memandang. Di sekeliling kami. Yang penuh dengan belas kasihan. Yang penuh dengan kasih. Yang penuh dengan kebenaran Tuhan. Jangan biarkan kami dicap oleh orang lain Tuhan. Sehingga kami menyimpang dari identitas kami. Bapa, ini adalah kami. Seperti lagu yang kami nyanyikan ini Tuhan. Tanpa Engkau di samping kami, kami tidak dapat buat apapun. Ubah hati kami siap. Ubah mindset kami Tuhan. Mari saudara kita nyanyikan sekali lagi lagu ini dari hati kita yang terdalam. Thank you.
Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, kami butuh Engkau. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, untuk kami menemukan identitas kami dengan benar dan hidup dalam identitas yang Kau tentukan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu untuk firman yang kami terima hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, percayakah Engkau berkat itu datang dari Tuhan? Mari angkat kedua tangan-Mu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bahwa sesungguhnya Engkau adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan melengkapi engkau dengan segala kuasa, melengkapi dengan talenta, dengan kemampuan. Pergunakanlah hidupmu untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Kemanapun kau pergi dan berjalan, otoritas dan payung kerajaan memayungi hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Tuhan berkati.